Apakah kawan-kawan ini sudah ke pasaran sudah mumpuni ataupun semuanya sudah menguasai dari kegiatan ini? Sedangkan Bapak dan Ibu, bagaimana sih akhirnya Bapak menembak hanya di 1-2-3 meter di depan? Bapak kalau tidak meluruskan antara visor sama jendela, saya katakan tadi Bapak tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengatakan bahwa senjata saya sudah lurus. Maka untuk itu, pada saat Bapak menentukan gambar bidik, satu, meluruskan antara visir sama pijera, yang pastinya ujung pijera berada dalam lingkaran lubang visir ini, Bu. Ini nyata. Tadi nembaknya hanya di depan sini. Ya, Ibu, siap. Jadi, pijera adalah ini. Ini ujung pijera. Kalau ke kanan, ini kiri, itu dinamakan pelindung pijera. Andai kata senjata ini kita kesondong kok, tak, kan pijera akan terlindung daripada pelindung kita. Nah, setelah itu, ujung pijera ini berada di dalam lingkaran visor ini, Ibu ya. Karena tadi bapaknya tadi hanya lihat hanya pijera begini doang. Sehingga larutnya turun itu dibiarin saja sehingga nembaknya hanya 1 meter di depan sini. Satu yaitu adalah, oh kena plat, hasilnya bagus tapi tingkat kerawannya cukup tinggi. Ya Bu ya, setelah itu satu. Yang selanjutnya untuk tarikan, jangan disentak itu. Jangan disentak, diperhalus lagi. Karena ini yang sudah ke kedua kalinya. Untuk yang selanjutnya masalah sikap tadi. Masalah sikap yang benar adalah seperti ini posisi lajur 6 saya Bu ya. Saya akan melihat dulu lajur 6 karena tadi terjadi lajur 6 menembak lajur 7 ataupun 8. Dilihat lajur 6 yang dilewat memang seperti ini. Seperti ini Bu. Visir pijera yang dikawal bibi tadi Bu ya. Apabila ini kan belum lurus, masih jam 1. Harapannya kan jam 12 betul Ibu ya. Nah, maka yang harus dilakukan adalah ini tetap lurus di sisi pijera. Yang dilakukan adalah badannya yang berputar. Ini udah. Nah, ini akan melurus dengan lurus dengan sendirinya. Tadi ada karena ada Ibu yang seperti ini aduh tadi Bu. Nah, seperti ini ada. Nah, inilah yang tadi yang terjadi nembak 1-2 meter di depannya tadi seperti ini. Mungkin sampai di sini hanya saya yang mengingatkan saja. Coba ya. Sampai di sini mungkin sedikit banyak lagi ya. Silakan Bu, dilanjut silakan. Berdiri di belakang senjatanya. Perhatikan petembak. Petembak lajur 1 siap. Lajur 2 siap. 3 sampai 15 siap. Baik. Seri pertama 10 menit. Petembak sikat tiara. Pasang magazin isi senjata terkunci. Silakan petembak sikat tiara. Pasang magazin isi senjata terkunci. Tolong rekan-rekan untuk dibantu dalam penembakannya. Itu bawah. Bawah itu tetap kunci. Itu terkunci. Itu udah terkunci. Balik, balik. Ke bawah baru buka. Tarik. Di sini Ibu betul. Heeh. Begini, oke. Nah, setelah itu Ibu dari sini Ibu. Nah, maju lagi. Sudah Ibu. Ini Bu, ini berada di dalam lingkaran ini Bu. Sudah ketemu? Oke, ini ya. Ujung sudah.
ini ke udah di lubangnya ini Bu ya. Apabila sudah, lalu ditempelkan ke hitam-hitam tengah lajur 6 Ibu. Betul. Lajur 6 sudah ketemu. Apabila Ibu senjatanya belum zero ataupun belum lurus ke lajur 6, khususnya tengah-tengahnya poros hitam, Ibu jangan senjata yang diluruskan, maka badannya yang berputar mencari kelurusan tengah, yaitu adalah sasaran hitam. Sudah ketemu. Jarinya jangan. Sudah oke. Okay. Nah, Ibu mempertahankan itulah gambar bidik Ibu yang sebenarnya. Nah, pertahankan Ibu ya. Nanti pada saat sudah bertahan seperti ini, Ibu tahan napas sambil meremas picu. Ya Bu ya. Apabila mungkin Ibu udah capek, bisa standing ataupun netral, timbalikan lagi ke nol. Jari jangan masuk. Sudah badannya enak, kembali lagi ngambil gambar bidik. Masuk ke dalam. Jari semuanya standby di luar. Jari di luar. Bidik dulu, masukkan dulu sasarannya, sasaran berapa? Bidik tengah, bawah hitam. Jangan ada yang salah kamar. Jelasnya itu di bawah, bidik hitam di depan. Iya. Ketepa siap. Ketepa berarti ke sasaran depan. Itu pasti terkunci Bu, nanti apabila Ibu sudah siap nembak. Tembak perhatikan ke arah depan. 10 putar tembakan pengelompokan. Perhatikan ke arah depan. Pandang dan tembak. Pandang dan tembak. Ya, buka kunci yang belum membuka kunci diturunkan. Kunci diturunkan. Oke, ya. Oke. Bro. Nah, itu ada pencetannya, pencet. Buka anak itu. Terus diambil tempat itunya sendirinya. Pak. Kekunci kali. Kunci kali. Hah? Kunci enggak. Udah ke bawah. Oh. Tarik lagi tangannya ke dalam. Tarik ke dalam. Habis. Oh, mangkir belum sama sekali. Belum. Nanti senjatanya jelek itu. Nanti. Gak bisa deh tadi.